Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi di channel ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial seperti video yang di depan, yaitu gimana cara menghentikan air saat hujan ya guys. Oke, gimana caranya? Jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai habis, tapi setelah yang satu ini guys. Untuk mengedit video menahan air hujan, kita cuma membutuhkan satu aplikasi ya guys, yaitu KineMaster. Jika sobat semuanya belum punya aplikasi KineMaster, sobat bisa kunjungi deskripsi di bawah, nanti saya sertakan link di sana ya guys. Sobat tinggal download saja, dan untuk bahan-bahannya nanti juga cek di bawah. Oke, langsung saja ke tutorialnya guys. Kita sekarang sudah di aplikasi KineMaster. Kemudian untuk mengedit videonya, silahkan sobat klik icon plus di sini. Dan seperti biasa, sobat pilih rasio 16 banding 9. Oke, jika penampilannya sudah seperti ini, silahkan sobat masukkan videonya, yaitu klik media dan sobat pilih video yang akan diedit ya guys. Saya pilih yang ini dan kita checklist. Oke, coba kita putar sebentar. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini dan kita pause dulu. Oke, di sini coba kita geser di sini ya guys, dan saya akan menambahkan efek air hujan berhentinya itu ketika tangan saya menggenggam ya guys. Saya tarik dan saya genggam. Oke, di sini. Oke, di sini guys. Kemudian kita tambahkan efek air hujan. Seperti biasa, kita klik lapisan dan tambahkan media ya guys. Kemudian pilih video efek air hujan yang sudah kita download. Seperti ini. Dan kalau sudah begini, sobat bisa perbesar dengan cara klik sebelah gunting. Kemudian sobat pilih yang full screen ya guys, ini. Kemudian checklist. Lalu sobat klik video efek yang warna hijau ini dan aktifkan kunci chroma ya guys. Di sini ini aktifkan, kemudian kita adjust di sini air hujannya. Oke, coba geser sebentar biar kelihatan air hujannya, mungkin seperti ini hasilnya. Kita coba pakai 51 dan yang atas ini kita pakai 36 lah. Kita adjust sesuai keinginan kita ya guys. Mungkin segini. Mungkin seperti ini dan kita checklist. Oke, biarkan ada warna hijau-hijaunya di sini. Untuk menghilangkan, kita klik video efek air hujannya. Kemudian kita ke filter warna. Kita ubah menjadi hitam putih. Kemudian kita checklist ya guys. Dan hasilnya akan seperti ini guys. Saya rasa ini kurang ke depan ya guys. Mungkin seperti ini guys. Oke. Dan kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu efek air hujan turun. Yang ini tadi efek air hujan berhenti ya guys. Dan kita tambahkan lagi satu efek
air hujan turun ya guys, dengan cara kita klik lapisan dan kita tambah media, kita masukkan video yang kita sudah download tadi, yaitu video air hujannya. Oke, di sini seperti biasa kita perbesar menjadi full screen dan kita checklist. Kemudian kita tekan lagi di sini video yang warna hijau ini, efeknya kita kunci Chrome-nya, kita aktifkan seperti biasa. Kita adjust kembali. Kita adjust kembali menjadi mungkin segini dan mungkin ini segini ya guys. Mungkin segini. Coba kita putar. Oke, mungkin saya potong ini, saya ambil yang hujannya agak deras airnya, kemudian saya geser ke sini ya guys. Oke. Seperti biasa, seperti yang efek sebelumnya, yaitu yang air berhenti, kita ke filter warna dan kita pilih hitam putih ya guys. Kemudian kita checklist. Coba kita putar. Oke. Dan hasilnya akan seperti ini guys. Oke, kemudian kita potong ya guys, kita potong di sini. Di ketika air hujan oke bertabrakan dengan air hujan berhenti, mungkin segini. Oke, kita potong, pilih bagi di playhead ya guys di sini. Oke, kemudian yang ini yang potongannya kita geser ke belakang. Seperti ini guys. Oke, coba sekarang kita putar. Oke, mungkin hasilnya seperti ini guys. Kita akan kurangkan sedikit. Dan kita potong yang ini ya guys. Menurut saya ini terlalu panjang dan kita bisa kurangkan guys. Oke, sekarang kita coba putar satu kali lagi. Oke, mungkin hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Gimana? Cukup mudah bukan? Dan ini kita pas-paskan saja ya guys. Oke, di sini juga sobat bisa menambahkan suara dengan cara yaitu klik audio musik ya guys. Terserah itu sesuai selera sobat semuanya, mau dikasih musik apa. Dan juga bisa dikasih teks-teks ya guys, dengan cara di sini tekan video yang pertama dan sobat pilih klip gratis. Di sini sobat bisa pilih teks-teks yang keren tentunya guys ya. Bagaimana guys, cukup gampang kan cara mengeditnya? Jadi sobat semuanya, jika video ini bermanfaat, sobat share ya, share video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini supaya sobat semuanya bisa tahu ketika saya mengupload video-video yang lainnya ya guys. Oke, sampai di sini dulu tutorial cara menahan air hujan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat semuanya. Oke, kita ketemu di lain hari dengan tutorial-tutorial yang berbeda tentunya.
Sekali lagi, yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe, like, komen, dan share ya guys, jika video ini bermanfaat tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you.